Selamat datang kembali channel gua. Kali ini gua akan bermain game horror yang berjudulkan Security Breach. Ya, kalian pasti tidak asing dengan game yang satu ini karena game yang satu ini udah keluar sejak tahun 2021 ya, dan itu udah tamat gamenya. Dan yang kita tunggu di 2023 ini adalah DLC-nya. Dan yang sekarang ini yang gue mainkan ini adalah buatan fansnya ya, bukan buatan original dari Scott Cuton ataupun studio yang menggarap game Security Breach yang di PC. Kira-kira seperti apakah gameplay buatan fans yang satu ini? Langsung aja kita coba. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bantu channel ini berkembang. Yaudah, let's go, langsung aja kita new game. Kita sudah di dalam game satu ini dan gamenya agak rada. Weh, kenapa Freddy nih? No, kenapa Freddy-nya? Oke, kita punya misi di sini untuk mencari 6 cupcake ya. Kira-kira di mana aja itemnya yang satu itu? Kalau cupcake biasanya berurusan sama Chica ini. Aduh, Chica pula. Oke, tempatnya lumayan gelap ya. Tapi nanti mungkin gua ini cupcake-nya. Oh sorry, tadi gua kepotong ya. Mungkin nanti ketika gua upload atau edit akan gua terangin. Ini sekarang kondisinya gelap banget, guys. Ada Chica loh di bawah. Itu dia Chica. Ada Chica, Bung. Apakah mapnya akan seluas yang di PC? Sepertinya enggak sih, hanya beberapa daerah yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya seluas PC, nge-lag tuh. Nah, ini cupcake kedua ya. Bakal nge-lag. Sedangkan ini sedikit aja nih, gua rada-rada nge-lag, guys. Mapnya. Apalagi kalau banyak nih, waduh. Gua jadi kangen nih sama mereka nih. Cuman sayangnya, ini tolong loh, jangan nge-lag. Please jangan nge-lag. Gua kangen sih sama mereka tuh. Apalagi kalau misalnya fansnya ini membuatkan versi yang dimana ada animasinya dulu sebelum kita masuk dalam game. Karena nggak tahu tiba-tiba Freddy-nya tumbang. Minimal kayak ada animasi gitu, kenapa Freddy-nya bisa seperti itu. Dan ya baru kita lanjut ke berburu cupcake ya. Itu sih. Mungkin kalau misalnya developernya nonton, itu saran yang bagus sih menurut gua. Itu sih. Oke, ada sesuatu. Ada cupcake rupanya. Nggak heran kita loncat tadi. Oke, dua lagi. Di manakah yang lain? Ini buntu ya rupanya. Untuk kita dari tadi nggak ketahuan sama Chica ya. Itu siapa tuh? Kalian masih ingat dengan naik apa sih namanya? No. Lek. No, kita ketahuan. Putar. Aduh, gue lupa lagi. Bukan next si Moon. No. No. Ini si Moon ya. Agak mengkeselin juga tuh di game yang satu ini. Pokoknya kalau misalnya kalian masih ingat dengan daycare, nah kalian pasti tahu dengan Sun and Moon. Moon itu kalau misalnya lampunya mati, kalau Sun lampunya hidup ya. Ya, kalian kalau penonton setia Five Nights at Freddy's, pasti nggak heran nih. Oke, ini ada kado. Kita di mana ini? Oh, ini kita di atas. Itu si Moon di bawah. Oke, ini ada cupcake. Satu lagi loh. Oh, yang di bawah belum kita telusuri rupanya. Kita langsung jalan ke sini. Kita lihat dulu di mana moonnya. Ini asli, guys. Mati lampu kayak ini. Bentar. Tunggu, kalau misalnya gue dapat cap yang terakhir nih, sebentar lah gameplaynya. Wow. Karena kita cukup cepat juga ya mendapatkan cupcake. Sorry gue banyak typo ya, karena gue agak rada sariawan juga. Oke, kita tunggu bentar. Kita nggak kelihatan nih moonnya dari mana nih. Nanti main terjun aja. Rupa itu kan baru nampak moonnya. Kita lihat dulu kemana moonnya. Ini nih yang gua titikin ini. Itu moon tuh. Aduh, moonnya gerak ke sana lagi.
Oke, bisa nih. Kita turun ke sini dan bergerak ke sini. Oh, no 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 no. 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 Di sini kayaknya ada sesuatu nih. Ah, ada. You win. Wow, cukup singkat juga ya. Waktu rekaman gua itu baru sekitar 5 menitan sih. Oke, apa yang terjadi? Dan itu dia gameplay dari Security Breach versi mobile ya. Ayo, buat kalian yang kemarin itu coba-coba nyari versi mobile-nya dan tidak ada, ya inilah saatnya kalian mencoba ya. Dan yang sampai saat ini, buat kalian yang tidak ada laptop ataupun komputer ataupun dana untuk membeli game Security Breach ini, bisa cobain versi mobile-nya nih, walaupun gameplay-nya cukup singkat ya. Yang diambil map-nya itu map tempat kita berapa kali spawn, itu di bagian apa ya, bagian pintu masuk, terus daycare, sama ruangan-ruangan tempat jualan makanan-makanan itu ya. Ya. Dan ya, game yang satu ini karena memang buatan fans, memang tidak sempurna juga ya. Kedepannya kalau bisa nih tambahin story sih, sedikit aja, walaupun ya singkat. Dan ya udah. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Security Breach Delta sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah menonton dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye.